Yuk, buruan subscribe, gak usah banyak bacot. Let's go, three, go, go, go. Middle finger in the end of fist pump. Me shining wheels, got this bitch jump. Finally got this bitch jump. Got this bitch jump. Yo, guys, go back. Balik lagi sama Bapak Ngemit yang pastinya. Oh yes, balik lagi sama Bang Gemet di sini. Hari ini hari dimana kita reaction time, dimana kita sudah ada di akhir tahun ya. Mungkinnya gue uploadnya udah tahun baru ya, tapi sebelumnya selamat tahun baru 2023. Semoga kalian, harapan-harapan kalian di tahun 2023 tercapai, amin ya. Yes sir. Doain harapan kalian ya di 2023 terpenuhi semua, amin ya. Mungkin sekarang tidak mungkin sih kalau terpenuhinya tiba-tiba mendadak kaya, tiba-tiba dapat pacar tanpa ada pendekatan, tiba-tiba menikah tanpa punya wanita, tidak mungkin ya. Jadi tetap harapannya harus logis ya, dan ada usaha untuk mencapainya. Jadi jangan berharap doang tapi tidak ada usaha. Anda itu yes sir. Jadi di sini kita sudah ada di Rewind Animation Minecraft. Apaan sih lu, orang judulnya Rewind Minecraft Indonesia 2022 lembaran baru. Nah, kalau enggak salah kemarin tuh sempat ada yang minta voice over Bapak Gemet, enggak tahu dipakai apa tidak ya guys ya. Tapi sebelumnya di sini ada saus. Karena ini 28 menit kita harus makan nih, sambil makan. Karena Bapak Gemet habis nge-gym nih guys ya. Jadi lapar nih, baru bangun tidur langsung record. Kita makan mie ayam sama pangsit nih, pangsit guys. Kita mukbang dulu kali ya, ini pangsit lapernya tau. Ini mie ayam pedas, gue gak tau, dibeliin mak gue. Tiba-tiba bangun, udah ada makanan, oke. Jadi, sebelum dimulai, pastikan kalian siapin makanan dulu karena 28 menit ya. Sausnya dikit, crot. Mukbang sambil nonton Minecraft Rewind ya. Oke, let's go to the go. Jangan lupa like, subscribe yang belum, let's go. Warning, semua video yang ada di ini hanyalah sebuah fiksi, tidak nyata. Video ini dibuat hanya untuk sebatas hiburan. Let's go. Ini kayaknya seru nih. Oke. Okay. Mantap banget coy. Mantap banget coy. Ada gini cuy. Helios. Kratos ini. Aku akan menghentikannya. Wih, keren juga ini. Wah. Karena aku yang mengumpulkan seluruh Nusantara. Wah, gak. Untuk melawan mimpi buruk yang kau ciptakan, Helios. Helios. Keburukan yang kau ciptakan selalu berujung dengan kegagalan. Oh, dan kau tahu itu. Apapun yang kau rencanakan, aku selalu jahat. Helios berarti sini jahat ya guys ya. Lawan Gatot Kaca bos. Wah gila, sambil nonton bioskop ya, nonton bioskop guys. Gatot Kaca. Kau benar, aku selalu gagal. Tapi ratusan tahun aku akan berarti aku akan kembali. Dengan itu, semua musuh-musuhku telah melemah. Dengan kau tidak ada di sana untuk menghentikanku. Mati kau. Cukup Helios, hentikan semua ini. Apa kau lupa? Kau juga manusia seperti yang lainnya. Kenapa kau menjadi seperti ini, Helios? Itu adalah masa lalu. Dia ngerasa udah dewa sekarang dia. Apa katamu? Masa lalu? Katakan sekali lagi. Ya, kau terkejut saat mendengar nama Raka. Oh, Raka. Itu adalah nama. Itu adalah nama yang diberikan dari ayah. Wow. Sang pelindung bumi. Diam, beraninya kau menyebut ajar. Sulubat sambil makan, sulubat sumpah. Gak salah gue sambil makannya.
Anjir, gokil. Mau nyanyiin Viva Fantasi, guys. Selamat tinggal, kawan. Wah, anjir. Ada apa itu, guys? Oh my god. Jadi Sun Gokong. Tongkat sakti, guys. Anjir. Sumpah ini keren banget ya. Woi, gokil. Gokil, guys. Anjir. Gatot kaca, bos. Senggol dong. Mati kah? Lalu mati ya. Gatot kaca membunuh Helios. Dan tamat. Ya, kok udah tamat, Kek? Ya. Komik selanjutnya masih belum dikirim dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Sudah lama perpustakaan ini tidak didatangin oleh Kementerian. Wah, pemerintah tolong. Ya, jarang ada buku-buku baru di sini. Ya, sayang banget ya, Kek. Apa enggak ada cerita yang seru lagi, Kek? Sepertinya kakek tahu buku yang bagus. Ini suaranya Arpan kayaknya dah. Yah, kepencet. Ah, goblok. Sudah lama perpustakaan ini tidak didatangin oleh Kementerian Pemerintah. Makanya pemerintah, perintah. Jarang ada buku-buku baru di sini. Ini Arpan, sore Arpan enggak usah. Banget ya, Kek. Apa Arpan jadi kakek-kakek? Seru lagi, Kek. Sepertinya kakek tahu buku yang buku yang bagus. Sini, ikut kakek. Mana, Kek? Udah, ikut aja. Aduh, di mana ya bukunya? Kemarin kakek lihat deh. Emang judulnya apa, Kek? Judulnya Rewind. Besuki dan Burung Raksasa. Wih, Besuki. Buku itu menceritakan tentang dua raksasa legenda. Nah, ini dia bukunya. Oke, saya dengerin cerita baru lagi nih. Buku ini sudah lama sekali gak kakek baca. Nanti ada lanjutannya gak, Kek? Seharusnya ada. Tergantung pemerintah. Pemerintah kira-kira. Emang pemerintah, hei. Amin. Maesa yakin bulan depan pasti dikirim. Ya udah, kalau gitu kakek bacakan ya. Duh, orang lagi main IG juga. Siapa sih? Oh, nenek. Si Tiara. Windows gua. Kek, kata nenek disuruh beli minyak. Minyak? Minyak goreng? Iya. Ih, bisa diem dulu gak sih, Kak? Ini kan kita lagi baca cerita. Minyak di rumah lagi habis. Nanti kita gak bisa bikin makanan loh. Ih, kenapa kakak gak beli sendiri aja sih, Kak? Loh, ya gak bisa dong. Atau ngapain kan harus urusin Instagram kakak. Lebay. Udah. Mahesa, ikut kakek aja ya beli minyak. Nah, Instagram doang, anjir. Kita lanjut baca cerita lagi. Iya, si Tiara brandin loh. Udah ya, jangan lama-lama. Alisa lapar, belum makan. Ih, bisik banget saya lagi. Wes loh. Kok malah terus noai ada loro iki. Tahu woman, woman. Anjir, kakeknya anak motor, cuy. Motornya moge gila. Kakeknya kakek rocker. Pemuda Pancasila, bro. Sumpah seru banget. Udah habis guys makanan gue, guys. Anak muda, apa ada yang bisa saya bantu? Itu suara siapa ya? Gue gak tau. Naon, bapak? Mir, minyaknya ada. Ada, tinggal satu di situ. Pak Amir, saya ambil minyaknya satu ya. Tapi saya ngutang dulu. Bye-bye. Minyaknya Bitcoin okay. Lagi aja. Sekarang minyaknya habis. Ya, gimana dong, Ki? Ya udah. Cari lagi lain. Nah, cari minyak di toko lain aja. Siapa tahu masih ada. Minyak sekarang semakin langka dan mahal. Coba kalian lihat berita nih. Bagaimana?
Bagaimana pendapat ibu tentang minyak yang semakin langka dan mahal? Ini keren sih, jujur. Ini ada cerita gue suka. Gimana ini? Gak tahu, minyak langka. Ada warden lagi. Itu diperbuatkan. Emangnya ibu-ibu di rumah cuma masak doang? Mending ibu-ibu masak makanan yang direbus aja. Bener juga sih. Bisa. Enak duwe bojo tukang bakso, gating goreng-goreng. Iya bener. Walah Mir, ono-ono ae kok niku. Mending awakmu golek bojo ngono lho. Jomblo ae mulai mbiyen. Jomblo dari dulu anjir. Eh, kenapa, Cuk? What happened, Anon? Ada bikin krim. Ada bikin krim. Nighty, nighty. Kenapa, Cuk? Hah? Lah, di warnet, anjir. Oke, Mavels. Arpan, Naki, Freshman Odo. Ada Oki, Cok. Aku tidak tahu ini siapa, guys. Komentar di bawah kalau yang tahu. Dapatku serangkan. Dia masuk ke TV berarti, guys, ya. Tadi entung tang 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 tung. Ternyata di mana lagi nih, bro? Lah, motor GP Bozo Guntur. Ada Night D. Itu nggak tahu VTuber, gue lupa namanya siapa. Yang tadi bawah, guys, nggak tahu. Yang kanannya gue nggak tahu. Yang saos. Momen kapan lu? Ini juga VTuber ya? Aku gak tau guys yang VTuber-VTuber ini. Komentar di bawah yang ada apa ya? Yang gue tau kobokan. Nah ini kobokan dong nih. Baby. Oke. Wah, ada gua tuh. Ada Bang Kemet tuh. Oh ini Baba Gemet main motor, anak motor banget, anak motor. Ini naik babi ini, siapa naik babi ini? Woohoo, let's go bro. Anjay. Si bensin motor. Bentar, si bensin motor. Oke. Okay. Bensin berapaan bang? Ini nenye, si bensinnya berapa? Aku tahu sih tapi ya. Kamu nenye. Mantap guys, isi bensin dulu bro. Pesulap merah. Anjay, apaan tuh pengendali es? Apa ini? Tommy Slebeo, anjir, ada Tommy Slebeo, cu. Anjir, pakai what? Sumpah keren banget ini. Backroom. Anjir pakai ini, bikinnya pakai kerdus apa kayak apa nih guys? Sumpah keren banget ini. Ini jujur keren banget ini, siapa yang bikin ini? Ini foto-foto guys ini. Apa sih namanya kalau kayak gitu, gue lupa. Ini lagu apa guys? Kasih tau komentar di bawah guys. Itu siapa mukanya anjir? Oke, balik lagi ke Minecraft. Ya. Oh, stumble guy. Rafli CH. Tapi PC. Cross Diamond, wih,
Sorry bro, Ross. Pusat dua pukulan. Gini gue tahu. Shit. Subscribe Annexion, oke. Abah gamer. Anjir coba gitu-gitu, Cok. Ledip. Dipeluk dong. Dibuang dong. Ledip dibuang. Oh, jatuh dia. Ke dunia lain. Gua gak tau ini siapa. Fake smile. Ini Cloyd ya? Cloyd. Oh, Chainsaw. Dari mana tanggapannya? Sadan. Erpan. Erpan masih? Bukan Erpan nih. Gue lupa deh guys, skin Erpan. Got of War dong. Wehe. Oh ini Erpan, tadi bukan Erpan guys. Anjir, realistis banget bro. Tinju. Hey. Bombas. Sampai bawah. Oh, yang benar. Suka bagi duo. Nah. Bagus juga lagu ini, keren nih. Sumpah ini keren banget, sumpah. Asli kita harus apresiasi, oke. Disomasi ya, somasi ya. Izin off. Coklat apa yang harganya setara pengacara? Coklat Alfamart. Polisi apa yang kerjanya FK doang? Polisi tidur. Loncat gak nih? So kontol. Ah! Polisi apa? Yang AFK doang, polisi tidur. Anjim. Let's go. Mampus. Nanti kadang-kadang mood aku melayang. Wow. Apa ini anjay? The heck? Ada babi, ksatria babi. Ini apa nih guys? Ini apa nih? Ini game apa nih ya? Anjir. Itu dari game apaan gue gak tahu guys. Blokir Indra Jirong Servasius awan. Ini yang nge-mix gila sih lagunya. Kita kan bersama. Ternyata kamu dibanding-banding saya. Yang mesti kalem. Nah,
Ini mixnya keren sih, jujur sih. I like it sih. Oh, ini udah enggak ada ya. Si siapa namanya? Lupa yang babi. Ah, lupa gua. YouTuber luar. Ini sedih sih harusnya sih. Sedih sih harusnya. Oh shit. Damn. Lupa gua namanya, yang babi anjir. Datang kembali. Gua cari dulu nama siapa ya? Namanya siapa ya? Ah anjir. Oh Technoblade anjir, Techno. Shit. Respect King. Respect Technoblade. Sedih sih. Karena cancer ya guys ya. Ya nama juga umur gak ada yang tahu guys. Technoblade out. Technoblade. Respect Techno. Kembali lagi dia. Mahesa. Kamu kok diam aja dari tadi? Mau tak tinggal atau gimana ini? Ayo cepet ikut kakek. Cucunya mau ditinggal guys. Sumpah ya, seru ya. Sumpah nih seru guys. Seru. Ternyata harga minyak di toko kampung sebelah lebih murah. Kek, lihat kek. Ada banyak orang di perpus. Loh iya ya? Ada apa ini? Kok jadi rame? Kenapa nih? Kok pada baca semua coy? Gini Alicia, nih harus ini. Di mana Alicia? Oh si Aisyah ini yang ngepopulerin perpusnya kayaknya. Ini kek. Itu di sana. Alicia, ada apa ini? Dia popularin. Kok tiba-tiba rame? Pakai media sosialnya sih. Dia. Jadi Alicia tuh baik juga ternyata anaknya. Halo nenek, ada apa nek? Alicia, di mana kakek? Gak. Suara neneknya lembut amat, kayak masih muda. Kok kakek yang beli? Kata di nenek nyuruhnya kamu. Ih, gak mau. Tokonya jauh. Lagian Alicia lagi Q&A sama followers di Instagram. Ya ampun, dok. Kakek itu udah tua. Kakek udah tiap hari jaga perpustakaan ini. Ini sama-sama. Ini ya, dua-duanya dia ini sih suaranya. Emang udah tugasnya kakek buat jaga perpustakaan, Nek. Iya, Nenek tahu itu. Tapi apa kamu tahu? Perpustakaan ini sudah berusia 50 tahun lebih. Wow. Dan selama itu juga nenek dan kakekmu saja yang mengurus perpustakaan ini. Nenek kalau begitu, nenek? Kenapa kakek dan nenek bisa betah di sini? Karena dulu pas zaman nenek masih muda, nenek hanyalah seorang gadis yang gemar membaca buku. Okay. Kalau ada waktu luang, nenek selalu pergi ke perpustakaan ini. Okay. Saat itu nenek masih suka membaca buku sendirian. Okay. Karena saat itu nenek termasuk gadis yang pemalu. Tapi pas nenek senang membaca buku kesukaan nenek, tiba-tiba ada pemuda yang menghampiri nenek. Itu kakek lah. Dan kamu pasti sudah bisa menebak siapa pemuda itu. Siapa? Kakek. Benar lah. Benar sekali. Pemuda itu adalah kakekmu, dok. Kakekmu menghampiri nenek dan berkata, apa kamu sudah selesai membaca buku itu? Aku yang membacanya juga.
Oh, so sweet, man. Karena nenek Said itu masih gadis yang pemalu, nenek hanya diam saja dan perlahan memberikan bukunya ke kakeknya. Wow. Tapi pas nenek sudah memberikan bukunya, kakekmu pun berkata, kamu masih belum selesai membacanya kan? Dan nenek menjawabnya hanya dengan menganggukkan kepala saja. Lalu kakekmu berkata, bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? So sweet, man. Dalam begitu, kakek langsung duduk di samping nenek dan membuka buku yang tadi dipinjam. Dan saat itu benih-benih cinta timbul banget, karena pertama kalinya duduk bersebelahan dengan cowok. Tapi secara bersamaan nenek merasa senang sekali karena pertama kali mempunyai teman baca di perpustakaan ini. Setelah itu kakek dan nenek selalu membaca buku bersama, berburu bersama, dan kena bertengkar karena hal yang sepele. Dan ketika kakek dan nenek sudah dewasa, kakekmu pun tiba-tiba melamar nenek di perpustakaan. So sweet banget, cuy. Dan itu pun menjadi pengalaman paling bahagia yang pernah nenek alami. Setelah itu kakekmu membeli perpustakaan. Gila, sultan. Kemudian, kakek dan nenek yang menjadi pengurus perpustakaan ini. Sampai detik ini juga, kakek sudah berjuang demi menjaga perpustakaan ini agar selalu ramai pengunjung. Karena kakek juga ingin membagikan kebahagiaan yang nenek dan kakek dapatkan kepada orang lain juga. So sweet. Halo guys, jadi hari ini aku lagi di perpustakaan nih. Ngomong elit sulit. Dan kalian lihat ini, bang, bukunya banyak banget. Tapi pas aku lihat buku-buku ini, ternyata bukunya jadul. Perpustakaan ini sepi banget, bukunya aja jadul gini. Coba semua buku-buku ini baru, pasti gak bakal sepi ini. Gitu, kek. Wah, keren, kak. Emang beda seleb sosmed, mah. Wih, seleb sosmed, ternyata siap. Gadget kamu bisa dimanfaatkan buat hal yang positif seperti ini. Kakek bang. Ada pesan-pesan di sini, the best memang. Makasih, kek. Hehe, jangan cemburu ya. Si paling cemburu tuh. Kakek udah pusing cari minyak tadi. Jangan bikin kakek tambah pusing lagi. Lama-lama kakek botak nih. Emangnya kakek punya rambut? Ini the best, gue suka, jujur gue suka. Ceritanya tuh ada pesan-pesan moral itu. Direktornya Randy Craft, Arli, ini orang-orang Bagas Craft gue kenal. Editor, ini animationnya. Ini orang-orang the best semua nih guys ya. Keren. Jujur ini Minecraft-nya keren banget sih, jujur ya. Minecraft, sorry, Rewind-nya ini keren banget menurut gua. 1-10 ini 10 dari gua. Karena di situ ada apa ya? Ada pesan-pesan moralnya kita bisa dapat ya. Jadi tadi ingat gunakan gadget kalian buat yang hal yang berguna. Ini kenapa gua lagi kasih wajangan ini blur. Gunakan gadget kalian dengan buat hal-hal yang berguna itu, coy ya. Intinya pada inti itu, guys ya. Jadi gunakan gadget kalian buat hal-hal yang berguna, maksimalkan ya, jangan cuma main game doang tapi bisa membuat sesuatu gitu, coy. Oke. Keren. Sumpah keren banget. Ada Mahesa, ada Zenmato, ada Tiara Brand, oh Elisa, ada Tiara tuh teman gue. Kakek Voice, Bagas Craft, Pak Amir, Ari Animation, Nenek, Animator Next Generation Indonesia. Solid. Keren. Kamu ini. Kali ini horik seru banget. Keren. Minecraft Youtuber Voice Actor, ada Sun Hising, Ayo Main, Cam Kevin, Gemat, Nightly, Rafael, Sadan Muhammad. Special thanks buat Arman, Fashionnya Animation, Digital. Wah keren nih. Map Yusuf di Rewind Minecraft Indonesia, Opening, ND, Animation. Sam Yusuf di Rewind Minecraft Indonesia 2012, oke. Ada Taylor Swift, ada, wih gila, semua cinta yang membunuhku, The Massive.
Dan tadi punya gua apa ya yang DJ tadi tuh ya? Kalau kalian tahu tuh kalau komentar di bawah guys ya. Masih ada gak? Oh, ada. Ada end screen-nya. Ada end screen-nya, bro. Coba. Ini kami mohon maaf jika masih ada kekurangan, enggak. Ini udah baik, ini baik. Menurut gua udah bagus banget. Sampai jumpa di tahun depan. Ada end screen-nya, guys ya. Gua enggak mau lewatin sini. Karena gue dikasih tau juga sama Tiara, katanya ada end screen-nya. Apa tuh? Ekonom 2023. What the hell? Maesa. Anjir ngeri bacu. Damn. Oke, jadi sudah kelar. Sampai di YouTube video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggal tombol like. Bagi kalian belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Mantap untuk Minecraft Rewind Indonesia 2022 ya, buat animation next generation Indonesia. Keren. Oke, bye-bye.